Pertemuan calon wali kota Serang Syafrudi dengan puluhan warga Kelurahan Kilasah berjalan meriah pada Senin malam 14 Oktober. Pada pertemuan itu, Syafrudin juga meminta doa dan dukungan untuk maju menjadi wali kota Serang pada Pilkada 2024 ini. Syafrudin mengatakan di depan warga Kilasah ia telah memaparkan 8 program unggulannya yaitu Serang Cerdas, Serang Sehat, Serang Sejahtera, Serang Bersih dan Nyaman, Serang Maju, Serang Inovatif dan Berkelanjutan, Serang Agamis, dan Serang Harmonis. Hadir dalam acara silaturahmi sosialisasi di Kampung Kilasah. Jadi alhamdulillah saya kan sudah 5 tahun membangun kota Serang ini. Semuanya juga merasakan adanya perubahan. Kemudian ke depan ya tinggal melanjutkan apa yang menjadi PR 5 tahun yang lalu, insya Allah akan dilengkapi 5 tahun yang akan datang. Ia juga menambahkan bahwa dirinya hadir untuk bersilaturahmi dengan warga, di mana pertemuan ini penting agar ia bisa memahami langsung kebutuhan warganya. Muhammad Imron, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.